Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan alladhi ayyadahu Allahu bil mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa adzim ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Waqal Abdullah ibn Abbas dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Waqala Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i faman lam yadur murad ta'alu bil ilmi sah tajarradul jahli tulah yati. Waqala qa'il himmatur rijal tahdimul jibal. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan langit pulang bintang alam dunia beserta isinya, yang telah memberi rizki seluruh makhluknya, yang mana segala urusan, segala perkara baik mafsadat maupun maslahat ada di dalam genggamannya. Dialah zat Allah yang maha besar. Akbar. Yang besar selain Allah. Dialah zat Allah yang maha kuat, yang kuat selain Allah lemah. Dialah zat Allah yang maha ada, yang maha berkuasa, yang ada, yang berkuasa selain Allah pasti akan binasa. Dialah zat Allah segala-galanya, munazzahu an kulli naqsin, yang dibersihkan, dihilangkan dari sifat kekurangan. Salawat beserta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam manusia paling mulia, paling istimewa, paling sempurna, sayyidil wujud afdali kulli maujud, sayyidil awwalin wal akhirin, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Khair yang tidak pernah mengenal lelah mendidik kita dan mengajari kita dengan mengorbankan pikiran, waktu dan tenaganya, maka kita doakan semuanya hafizahumullahu ta'ala warbahum amin. Famata'anallahu bituli hayatihim amin. Wa nafa'ana biulumihim amin. Fid dini wa dunya wal akhirah amin ya Allah ya Rabbah alamin. Dan tidak lupa pula kepada personalia putra dan personalia putri yang juga mereka tidak pernah mengenal rasa lelah di dalam mengayomi kita dan mengarahkan kita agar supaya menjadi seorang murid yang istimewa, menjadi seorang santri yang sejati. Kita doakan semoga lelahnya mereka Allah ganti dengan kebahagiaan yaumil jaza nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan salam teristimewa kami sampaikan kepada para santri wa santriah, kepada para mujahid wal mujahidah, kepada para da'i wa da'iyah, ahlus sunnah wal jamaah, yang mana semoga cita-cita, harapan dan keinginan kita di ma'had Miftahul Khair al-Islamiyah disertai dari Allah dengan ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Berdirinya kami di sini sebagai pengatur dan pembawa acara yang mana di malam hari ini akan dilaksanakan beberapa mata poin acara. Yang pertama, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ta'arufan, yang keempat acara inti, dan yang kelima doa strip tutup. Supaya mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, dilanjut dengan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maujuda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Untuk supaya lebih mempersingkat waktu, mari kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikedepankan oleh petugas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yeah.
Ya Rasul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa bila kawin. Cukup cari ilmu. Salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kebelu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Allah Tapi Sriwah Yuli alamat Kampung Cihurip tujuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi nami Sunanul Huda. Tepangkeun nami abdi Sunanul Huda. Biasa dipanggil Huda. Kawin di Majalengka tujuan abdi ka dieu. Mane mencari ilmu anu manfaat pikeun dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بلزوم عمل الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي عمل المعاصي عليه من المستحيلات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانت حياتهم بالخيرات الأمانات أما فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرين معاشر المسلمين Semakin lama kaki berpijak ke kehidupan, mengabdi pada sang pencipta alam, dan berperan sebagai umat di akhir zaman, jikalau tanpa iman, apalah arti rangkaian usia yang semakin hari semakin bertambah, namun sayang, kadang kala iman melemah, kadang pula kembali bertambah. Maka dari itu, berdirinya saya di sini akan membawakan tema yang berjudul Dari Manakah Datangnya Iman? Hadirin, ma'asyiral muslimin. Pada hakikatnya,
yang menjadikan kuat dan lemahnya iman dan tekad seseorang adalah tergantung pada kadar iman yang tertanam dalam diri pribadinya, yang sudah darah daging melekat dalam jiwa dan terikat kuat dalam hatinya. Namun seiring dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, selalu ada saja peristiwa yang akan mempengaruhi naik turunnya iman seseorang. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitihi." Tidak dikatakan beriman seseorang daripada kalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang telah aku bawa. Dari hadis tersebut bisa kita cermati tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lalu mengapa beliau diberi gelar Ash-Shiddiq? Sebab pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah perjalanan Isra Mi'rajnya kepada para sahabat, kepada kaum kafir Quraisy, maka Abu Bakarlah yang membenarkannya. Di antaranya ketika seseorang datang kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya tentang apa yang telah dikatakan Muhammad?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Jikalau Muhammad berkata seperti itu, maka betullah perkataan beliau. Dan yang lebih daripada itu pun, aku membenarkannya. Aku membenarkan apa bahwa Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Maka sejak saat itulah beliau mendapatkan gelar Ash-Shiddiq yang membenarkan perkataan Nabi. Padahal di kala itu kaum kafir Quraisy menentang keras, bahkan menganggap hal itu adalah sebagai dongeng belaka. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka-mereka yang sudah beriman kepada Nabi pun ada yang kembali kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, sama saja bagi mereka engkau Muhammad memberi peringatan ataupun tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Lalu dikatakan dalam ayat lain, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang telah beriman. Hadirin rahimakumullah, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak dapat kuat iman kita, malah bisa dengan mudahnya lemah dan goyah apabila tak ada pengetahuan yang sebenarnya benarnya dalam diri kita. Kita harus mengetahui apa yang kita harus perjuangkan dan kepada apa kita harus berjuang. Salah satunya adalah dalam rangka tajdidul iman. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ma sofa wa dama kada. Unzur ma kila wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu.
الذين لو تركوا من خوفهم ذرية ضعافا خوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. وقال القائل إن في يد الشبان أمر الأمة وفي أقدمها هيئتها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita melihat dan memperhatikan keadaan zaman sekarang yang sudah semakin hancurnya peradaban-peradaban dan sudah hilangnya nilai dan kita manusia yang semakin jauh dari nilai-nilai keadaban, coba kita lihat aturan main di zaman sekarang ini tidaklah beda dengan keadaan zaman jahiliyah dahulu. Maksiat di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, mulai dari perjudian, mabuk-mabukan, pembunuhan, perampokan, bahkan sampai perzinahan sekalipun mereka tak malu untuk melakukannya. Di mana ada kesempatan, disitulah mereka berani melakukannya. Na'udzubillah. Maka dari itu, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema yaitu remaja dan pemuda merupakan kader penerus bangsa. Hadirin rahimakumullah, banyak remaja dan pemuda yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor, kemana-mana mau naik motor, padahal kerjaannya cuma molor, persis seperti ayam petelur. Belum lagi yang terlibat dalam kasus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi, mau kepada siapa lagi kita akan titipkan negara, bangsa, dan agama ini? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika terjadi penindasan terhadap suatu masyarakat dan negara, para pemuda lah yang tampil untuk melakukan perlawanan. Dan ketika terjadi kerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, bahkan sampai Pancasila mau digantikan pun, para pemuda lah yang tampil untuk memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, penistaan agama, para pemuda lah yang tampil untuk menjadi pembela yang gigih sekaligus menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Adapun seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayani dalam sebuah syairnya yang indah pernah berkata, Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguhnya di tangan pemuda lah letaknya suatu umat dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan. Hadirin rahimakumullah, mantan presiden kita Bapak Profesor Dr. Andes Insinyur B.J. Habibie dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemahnya harta. Yang kedua, lemahnya fisik. Yang ketiga, lemahnya ilmu. Yang keempat, lemahnya semangat hidup. Dan yang terakhir, lemahnya akhlak dan keyakinan. Nah, hadirin, kita sebagai remaja dan pemuda, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Dan semoga santri-santriwati MKH menjadi remaja dan pemuda yang beriman, teguh pendirian, dan kuat mempertahankan iman. Menjadi remaja dan pemuda yang gagah, yang pandai mempertahankan akidah. Dan menjadi pemuda-pemuda idaman yang pintar untuk membela keyakinan, bukan menjadi pemuda idaman yang pintar untuk mencari selingkuhan. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Khutbah sombong, wadah makadar, uzur makilah, wala ta'udzur makolah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fima sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iya ilal haqq bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abdalal imana ta'lamu annallaha maka haisuma kunta. Hadirin rahimakumullah, entah sudah berapa banyak keluhan yang terlontar, kenapa hidup begitu banyak ujian membuat hati kian rindu dan mencipta tangis penuh sendu. Kita lupa bahwa Allah tempat mengadu, menerima segala keluhmu, menyediakan solusi dari masalahmu dan mengobati setiap luka yang ada di hatimu. Entah sudah berapa banyak harapan yang jauh dari kenyataan, doa yang terucap dan tidak ada tanda akan dikabulkan, hingga kau putus asa dan enggan lagi mengadahkan tangan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan serangkai kata yang semoga memotivasi kita semua, yang bertema Because Allah All Is Well. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia terkadang merasa yang diinginkan itu tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak bisa dimiliki, tetapi Allah tahu apa yang terbaik. Kita sering lupa atau bahkan pura-pura lupa bahwa skenario kehidupan mutlak miliknya. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, berusaha dan berdoa, tetapi wallahu bitakdir, Allah yang mengatur dan menentukan. Hadirin, marilah kita tadaburkan salah satu surah Al-Qur'an yang merupakan ayat motivasi untuk kita, yang turun ketika Nabi dalam keadaan keluh kesah, tidak mendapatkan wahyu selama 6 bulan, tidak bertemu malaikat Jibril. Ketika itu Nabi merasa begitu sedih, hingga Nabi berkata, apakah Allah, apakah saya sudah dipecat sebagai Nabi? Apakah Allah telah meninggalkan saya? Apakah Allah sudah tidak ridho lagi terhadap saya? Lalu turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idza saja, demi pagi yang terang benderang, demi malam yang senyap dan nyaman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah membencimu dan meninggalkanmu ya Muhammad. Jadi jikalau kita aplikasikan, ketika kita mengatakan apa yang Allah inginkan terhadap kita, semua telah kita lakukan, tetapi kenapa semuanya seperti ini? Apakah Allah tidak ridho kita menjadi orang yang benar? Jawabannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu di mana Allah ketika kita butuh? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Buktinya ketika kita banyak dosa pun kita berdoa Allah mengijabah, apalagi kalau kita taat. Inna abdala iman la anta'lam annallaha ma'asma kunta. Iman yang paling utama adalah ia yang mengetahui bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Hadirin, jikalau kita berkeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari susah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sifatnya dunia memanglah seperti itu, sifatnya dunia itu berkeluh kesah.
susah. Kenapa? Sebab dunia nikmat yang sedikit lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi bendera orang. Makanya wajar punya keluhan. Kalau ingin istirahat, tidak ingin keluh kesah, tidak ingin lagi sakit hati ataupun kecewa, tempatnya di surga. Sebab surga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lalu hadirin, kesimpulannya ialah kita tidak perlu khawatir terhadap ketetapan Allah, dan kita tidak perlu khawatir tentang cara Allah mengabulkan doa kita, karena bisa saja Allah mengabulkannya dengan cara yang berbeda. Because Allah al-Swar, Allah sebab tidak makaran umur makilah walatam gurman kola wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala khairin nabi wal anbiya Muhammadin syamsul duha wa badri tuja wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuna ila dari tuqawaba amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yattahidil mu'minuna wa la yattahidil mu'minuna kafirina min dunillah wa may yaf'al dhalika falaysa minallah. Wa qala nabi al-islamu yu'lu wa la yu'lalu. Hadirin rahimakumullah, banyak mufassirin yang menafsirkan kata awliya itu bermacam-macam, baik itu tafsir klasik maupun jalalain, munir ataupun sawi. Lalu Syekh Said merangkum penafsiran kata Allah itu pada makna yang sangat urgensi. Yang pertama tahu, yang artinya menjadikan kekasihnya. Relevansinya, janganlah umat Islam menjadikan non muslim untuk menjadi kekasihnya, karena Allah melarang untuk keras. Mengapa Allah melarang keras? Karena mereka lincah bagaikan merpati, mereka licik bagaikan ular, dan mereka berbahaya bagaikan serigala. Yang kedua, nusrah, yang artinya meminta pertolongan. Umat Islam yang sejati akan berat bibirnya untuk mengucapkan permintaan pertolongan. Pantang menjadi jomos kafir, lebih baik raga hancur menjadi debu, lebih baik tulang menjadi rongga belulang daripada memelas dan mengumis kepada kafir. Bukankah kata Nabi al-Islamu yu'lu wa la yu'lai. Yang ketiga, iktirab, yang artinya memuliakan. Bila kita sadar ada sekelompok ulama yang mengundang kafir ke pondoknya, lalu kafir disuruh berbaris dan diiringi tolak al-badru, si santri disuruh cium tangan kepada kafir, bukankah kafir disamakan dengan nabi? Bukankah itu keterlaluan? Saya katakan, ulama yang seperti itu ulama bodoh, ulama syuk, coret. Dia bukan ulama, tapi jomas kafir yang sedang membutuhkan biaya. Yang keempat, ihtiram. Yang kelima, ta'mim, yang artinya menjadikan pemimpin, memimpin. Kesimpulannya, waspada dan jauhi. Bukan kita tidak boleh bersosialisasi, namun kita harus waspada dan jangan tertipu daya, karena mereka karena mereka tetap musuhnya Allah, pembangkang Allah dan pembangkang Rasul. Mungkin yang ini yang saya sempat katakan. Ibnu Syirat yang mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa abghadu an-nasi ilallahi wa abadahum minhu majlisan imamun jahirin. Wa qala aidan, afdalul jihadi kalimatu 'abdi inda sultanin jahirin aw amirin jahirin. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk bertakwa dan berkata sesuai keadaan, yang mana jangan berdusta, jangan menipu, katakan hak pada yang hak dan katakan batil pada yang batil. Maka dari itu tanamkanlah dalam jiwa dan sanubari yang paling dalam bahwa ayat suci adalah Allah yang wajib ditaati secara haram, sehingga haram direvisi apalagi diganti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa abghadu an-nasi ilallahi wa abadahum minhu majlisan imamun jairin au amirin jairin." Dan orang yang paling dibenci Allah dan yang paling jauh dudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin zalim. Janganlah kita berdiam diri saja melihat ketidakadilan dan Allah. Kesimpulannya ialah nasib negeri saat ini semakin memprihatinkan karena prosedur syariat yang diabaikan. Wajib bagi kita berjuang mati-matian membela agama Islam. Mohon maaf bila ada salah dan kesalahan, termasuk agama dan darma Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabal imani fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lan yujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala an-nabiyyu shallallahu 'alaihi wasallam, amantu billahi tsumma istaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terangnya dunia, indahnya senja, mewakili berjuta-juta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Yang pastinya bukan sekedar mobil berjajar, tanah menghampar, uang berlembar-lembar. Bukan lagi itu, wajah cantik, body menarik, semua orang akan tertarik. Kalau kalian merasa itu nikmat yang paling besar, lalu apa makna dari semua itu jika iman hilang, ibadah jarang, kepada Allah dan Rasulnya pun tidak begitu sayang? Karena hal itulah yang akan menjadi sebuah penyesalan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, nikmat
umat Islam dan iman adalah judul yang akan saya kedepankan. Hadirin rahimakumullah, dalam kamus bahasa ada kata nikmat dan nikmat. Nikmat ialah laknat atau siksaan. Jika nikmat adalah segala apapun yang Allah berikan kepada makhluknya yang tak pernah didustakan. Karena hal itu Allah berfirman dalam Rasulullah bersabda, "Amantu billahi summa istaqim." Berimanlah kalian kepada Allah dan beristiqomahlah. Berbahagialah wahai kalian orang-orang yang beriman, karena surga yang indahnya melebihi lamunan siapapun diciptakan hanya untuk orang-orang beriman. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Islam dan iman Allah menjadikan keduanya solusi untuk hamba-hamba berpikir, yang mana jika kalian kesulitan dalam dunia, kalian harus meningkatkan lagi keimanan kalian. Hadirin rahimakumullah, garis besarnya Islam dan iman adalah kedua perkara yang menjadi nikmat terbesar di antara kenikmatan yang terhampar. Jadikanlah Islam dan iman menjadi obat dan solusi dunia dan akhiratmu. Maaf atas segala kehilangan, terima kasih atas segala kekurangan. Kuntuma sofa wa dama kadar undur man kila wala tandur man kola. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubtadi bihamdi ayyah minahul hamid al-latifu bikhalqihi jamilu sun'a wal fawaid al-wafiyu biwa'dihi wa karimihi wa tazayyid. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbus samadul wahid wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatuhu wajib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa huwa mufza'ul khala'iki inna sayyid. Faqallahu ta'ala fil quranil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atiullaha wa'atiur rasul wahdahu. Fa in tawallaytum fa'lamu anna ma'ala rasulinal balagul mubin. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sikap hidup seorang manusia merupakan ciri manifestasi iman. Oleh karena itu, orang yang benar-benar beriman, bertakwa dan istiqomah dalam kebaikan akan menunjukkan hati yang penuh dengan cahaya kebaikan. Oleh karena itu, pentingnya akhlak pada sikap manusia adalah tema yang akan saya uraikan. Hadirin rahimakumullah, akhlak merupakan mustika hidup yang bisa membedakan antara manusia dan antara hewan. Manusia yang tidak berakhlak akan lebih buas dan akan lebih jahat daripada hewan sekalipun. Andaikan di kehidupan ini manusia telah dihilangkan akhlaknya, maka akan terjadi kehancuran karena tidak bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya disayangi bukan malah dibenci, mana yang seharusnya dimakan bukan malah ditinggalkan, mana yang seharusnya hak dan mana yang seharusnya batil. Hadirin rahimakumullah, lalu apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Yang pertama, karena faktor budaya-budaya yang telah singgah di Indonesia. Hal ini sangat terlihat dari banyaknya budaya-budaya barat yang telah singgah dan berhasil disuntikan kepada masyarakat dan dijadikan pedoman hidup. Padahal
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala taraktu fikum amaraini lan dakhulna ma tamassakum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Telah kutinggalkan dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara, maka kalian akan selamat di dunia ataupun di akhirat. Lalu apa dua perkara itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu karena kurangnya pengetahuan agama. Hal ini adalah faktor yang sangat berpengaruh akan akhlak manusia. Karena dengan agamalah kita bisa memilih dan memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang seharusnya diibadahi bukan malah dibenci. Lalu apa solusinya? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati'u Allah wa'ati'u Rasul wahdaru fa'in tawallaitum fa'alamu wa annama ala rasulina al-balagul mubin. Pada ayat ini ada dua lafad yang sama, yaitu wa'ati'u. Ini adalah fi'il amar yang berguna untuk memerintah. Sedangkan Syekh Abil Ma'la mengatakan al-amru bisyai'in nahyu an din. Setiap ada larangan maka akan ada perintah. Wa'ati'u, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jangan kalian melakukan apa yang telah Allah larang dan telah Allah. Lalu bagaimana jika lalu kalian berpaling dari agama Allah? Ingat, fa'alamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Lampu-lampu bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain hanya menyampaikan yang hak yang dan bukan yang batil. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir dapat dicari kesimpulan bahwa marilah kita hindari sifat-sifat yang dapat merusak akhlak yang baik. Teruslah berjuang. Jangan pernah kalian sombong karena pujian, jangan pernah kalian karena cacian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allati la rasulah wa la nabiya ba'dah. Qalallahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Wa qala an-nabi wa qala an-nabi Sejenak kita membuka lembaran sejarah 5 silam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapa bermaksud kepada dunia maka wajiblah kepadanya mempunyai ilmunya. Barang siapa bermaksud kepada akhirat maka wajiblah untuk mempunyai ilmunya. Dan barang siapa bermaksud kepada kuburnya maka hendaklah mempunyai ilmunya. Jadi isi hadis tersebut adalah merupakan seruan kepada setiap umat manusia yang mempunyai keinginan dan keinginan dan jika ada orang mempunyai penjabat, kita harus mempunyai ilmunya, sebab jika tidak mempunyai ilmunya, manusia tersebut pasti akan tersesat dan mengalami kerugian. Jika kita perhatikan makna dari hadis tersebut, hubungannya dengan pasifis zaman sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu seolah-olah beliau sangat khawatir terhadap nasib
Aku bujur aja deh. Mas, zaman sekarang nih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal haflah haflatal mubarakah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la yajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyatasinna bi sunnati. Surakallahu adzim wa suraka rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasakin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, jauh sebelum kita lahir di era modern seperti ini, Allah SWT telah merintahkan kita akan tunduk patuh dan turut akan aturannya. Banyak aturan-aturan hidup dari Allah SWT yang harus kita jalani semaksimal mungkin dalam memotori hidup kita, dan sudah tentu Allah telah memberikan pedoman kepada kita agar kita bisa berjalan di episode yang akan datang yaitu Al-Quran. Maka dari itu, saya akan membahas sedikit tentang berisi Al-Quran, diantaranya adalah syukur atas nikmat Allah berikan kepada diri kita. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Tertara dalam surah Ibrahim ayat 7, lain syakaratum lajidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka adzabku sangatlah berat. Nah saudara, patutlah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, karena dengan cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, Allah akan membalas pahala yang berlimpah-limpah. Mulai pada nikmat iman, mulai dari nikmat ijaz sampai nikmat idam, yang terkecil sampai yang terbesar, seperti anggota badan kita normal, kehidupan maksimal seperti sehingga nikmat iman dan yang paling besar nikmat iman dan Islam. Bahkan Nabi pun selalu bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada beliau. Neng ada papa, Neng. Tentang diskusi Allah SWT berfirman, malam ya sekurulah niang, malam ya sebir alal bala, ufala berita disama, ufala yang kubrobat disubaya. Ya artinya, sungguhnya jika kamu, ketika kamu, karena siapa tidak syukur atas nikmat dari kami dan tidak sabar atas ujian dari kami, maka keluar dari bawah langit kami atau carilah Tuhan selain kami. Wahai saudara, betapa bencinya Allah pada umat manusia yang jika tidak bersyukur atas ujiannya dan tidak sabar atas balai yang Allah berikan pada beliau, maka sehingga Allah muslim manusia yang bijana seperti itu. Maka pesan dari saya, jadikanlah fasilitas dalam kehidupan kita sebagai jalan untuk menempuh kebahagiaan dengan cara bersyukur. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya kristalisasikan bahwa mensyukuri nikmat adalah salah satu jalan. Untuk menempuh kebaikan dan bersyukur, bersabar atas segala ujian dan mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan, itu semua jalan untuk menempuh ke Mardhatillah. Sekian yang saya sampaikan, mohon atas segala kekurangannya. Untuk masyarakat wadah makadum, demak kilawatan, berbunak-bunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu binuril ilmi wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kamillah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala aidan ulaikal ladina la taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa tajawwazu an sayiatihim fi ashabil jannah. Al ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini afdalu minas sholati wassadaqati wassaumi walhajji walumrati wajihadu fi sabilillah. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah,
melihat perubahan peradaban zaman yang tak sesuai dengan hukum syariat agama Islam yang semakin tak terkondisikan oleh yang tak semakin terkondisikan oleh hukum syariat agama Islam. Banyak orang yang tidak taat akan aturan Islam, bahkan membentak orang tua pun sudah menjadi sebuah kebiasaan. Untuk itu kita sebagai santri penerus para kiai, penerus para ulama, marilah kita tingkatkan hukum syariat agama Islam dengan cara menghormati dan mentaati orang tua. Dengan dalam kata lain, biru walidain adalah tema yang saya akan bawakan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus beribadah kepada Allah dan menghormati kepada orang tua kita. Karena apa? Karena merekalah yang telah mengurus kita, merekalah yang telah mendidik kita, dan merekalah kita bisa menimpa ilmu dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hadirin rahimakumullah. Hikmah yang dapat dipetik jikalau kita mampu biru walidain, mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Jawabannya terangkum jelas dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Birrul walidaini afdalu minas sholati wal umrati wa shaumi wal jihadu fi sabilillah. Hadirin rahimakumullah. Hikmah yang dapat terpetik jikalau kita mampu birrul walidain, mampu membahagiakan kedua orang tua kita bahkan merupakan janji Allah yang pertama, yaitu nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Semua perbuatan amal mereka akan diterima oleh Allah, baik amal tersebut terbilang kecil. Yang kedua, watajawwaju an sayiatihim. Semua kesalahannya dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Hadirin rahimakumullah, rupanya dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa wajib hukumnya kita menghormati, mentaati, dan membahagiakan kedua orang tua kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam, wassalatu wassalamu 'alal afdhalil anam wa 'ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakaron li anhumittabahu wa syakarala. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiron li hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, salah satu cara kita untuk menilai iman kita sendiri yakni bahwasanya ilmu yang kita peroleh harus dijadikan sebagai cermin, bukan kaca pembesar. Karena setiap kali ilmu yang kita peroleh dijadikan sebagai kaca pembesar, maka setiap kali kita dapat satu ayat, satu hadis, satu nasihat dari ulama, maka akan dijadikan sebagai menilai untuk orang lain. Tetapi ketika ilmu yang kita peroleh dijadikan sebagai cerminan, maka setiap kali kita dapat satu ayat, satu hadis, satu nasihat dari ulama, maka akan dijadikan untuk menilai diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah,
apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar atau tidak, sehingga hadis tentang betapa menakjubkannya orang-orang beriman bisa jadi salah satu cerminan untuk kita yang menilai diri kita sendiri, yakni apakah kita sudah menjadi orang yang beriman dengan benar. Ulaika musaddiqun. Caranya, coba kita nilai diri kita ketika kita diberikan dua nikmat ini, yakni satu, nikmat yang dikenal dengan istilah roro yang artinya ujian, dua, nikmat yang dikenal dengan istilah sobo yang artinya anugerah. Hadirin rahimakumullah, apakah dengan dua nikmat ini dapat membuat kita menjadi lebih banyak kebaikannya atau justru mengurangi kebaikan dalam hidup kita? Kalau begitu, ketika Allah berikan nikmat kita yang bentuknya syarra, lalu bertambahlah manfaat kita untuk orang lain, maka hal itu adalah kebaikan. Contohnya, Allah nambahin kita rezeki, lalu dengan rezeki tambahan itu kita bantu orang lain, kita sedekahin ke anak yatim, berarti itu adalah khair. Tetapi ketika itu malah sebaliknya, yakni menjadi orang yang lebih sombong atau tidak peduli dengan orang lain, berarti nikmat itu tidak khair. Lalu apa yang menakjubkan dari orang tersebut? Hadirin rahimakumullah, padahal Nabi telah mengatakan ajaban li amril mukmin, betapa menakjubkannya orang-orang beriman. Lalu siapakah orang-orang beriman tersebut? Yakni salah satu ukurannya, ketika Allah berikan nikmat yang bentuknya syarra artinya anugerah, maka ia akan syakara fakana khairillah. Apabila dia diberi nikmat, maka ia akan bersyukur. Dan salah satu mana bersyukur, yakni bisa dengan berbagi dengan orang lain, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, itu belum masih tidak utuh. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita sendiri dengan dalam hal bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Ya. Entah itu bersyukur dengan lisan sebagai manifestasi pengakuan, atau bersyukur dengan hati sebagai manifestasi pertundukan, atau dengan anggota tubuh sebagai manifestasi ketaatan. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa saya tarik kesimpulannya bahwasanya menilai diri kita sendiri bisa dicoba dengan ketika diberi nikmat yang ini kita bersyukur. Hadirin rahimakumullah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan berkata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan pantun. Hari Rabu tanggal 15. Aku sudah tahu hari ini hari Rabu tanggal 15. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu sholati ari ieu eta bab rek netelakeun salat. Hia ari itu salat teh syar'an ceuk syara, eta aqwalun pirang-pirang ucapan, wa af'alun jeung pirang-pirang padamelan, makhsusatun anu ditangtukeun, muftatahatun anu dimimitian bitakbiri ku takbir, muhtatamatun anu ditungtungan bitaslimi ku tasalam, wasumiyat jeung dingaranan itu aqwal wa af'al teh bidzalika ku itu salat, listimaliha karena ngurungna itu aqwal wa af'al ala sholati kana sholat, lugotan cek lugot wahia jeng ari itu sholat cek lugoteh eta addu'a'u kadar kadar ngadu'a, wal mafrudotu jeng ari anu dipardukeun al ainiyatu anu bangsa ainiyah eta khomsun lima fi kulli yaumin dina saban-saban penting poe walailatin jeung saban-saban penting ma'lumatin anu dikanyahokeun minad dini tina agama bidururati kalawan nemrat, fayakfuru mangka kufur saha jahiduha
jalma anu ingkar karena itu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bab atanapi dina ieu qauluhu Kyai Haji Musannif bade ngajelaskeun tentang sholat nu mana ari sholat teh termasuk nomor 2 tina santos syahadat dina rukun Islam. Ta dina ieu qauluhu cek di dieu babus sholati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bahwa anu dingaranan sholat teh kabagi 2 bagian cenah. Naon nomor kahijina? Hiji cek lugot, nomor kaduana cek istilah. Naon atuh cenah anu dingaranan sholat? Naon atuh dingaranan sholat cek istilah teh atanapi cek syara? Cek di dieu aqwalun wa af'alun pirang-pirang ucapan jeung pirang-pirang padamelan anu ditangtukeun. Jadi dina salat mah kieu. Lamun teh mah aya si jalma salat, heg eta si jalma teh kaluar tina ucapan jeung padamelan dina luareun salat, maka eta si jalma teh atawa ucapan jeung padamelan teh dihukuman batal salatna. Sabab cek di dieu aqwalun wa af'alun makhsusatun bahwa syara cek sholat, bahwa sholat cek syarate ucapan, pirang-pirang ucapan, pirang-pirang pada malanam ditangtukeun. Mata nyacek tadi tia, lamun tia mah aya si jalma ker sholat keluar si ucapan ate melenceng tina batasan-batasan sholat pada malanana keluar tina batasan-batasan sholat, maka eta sholat nate dihukuman kumaha? Dihukuman batal. Cepatnya salajengna muftatahatun bitakbir bahwa sholat cek syarate anu dimimitian ku takbir. Yang nyata ya mantak sholat mimitian aku macing ketika ayah si jalma ngelaksanakan sholat mimitian nanti dimimitian ku takbir Allahu Akbar. Nah tadi mimitian muftatahatun bitakbir mereka dua anak muhtatamatun bintaslim sholat teh nyaeta anu dituntungan ku salam ketika ketika dewe ketika si jalma ke tasyahud akhir tuntungan aku macin tasyahud akhir teh waming fitratil masihid dajjal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tah eta teh lamun teh si jalma keluar ngugis ngucapkan karena kalimah salam tea maka eta si jalma teh geus paragat tina sholatna sholat baiknya ya sumiat bidalika listimali pertanyaan coba anda simpulkan simpulna dina ieu bab atanapi dina ieu qauluhu kayak musallif ngejelaskan bahwa sholat teh kabagi 2 bagian mung cek lugotna teu acan kabahas nomor kahiji cek syara mata kunaon syara di nomor kahijikeun sabab ari doa mah ari lugot mah geus kakurung tina syara geuran sabab aqwalun wa af'alun makhsutatun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Cukup untuk soal pertanyaan yang kedua. Coba anda tarkib lapan muhtatamatun dari qaulu muhtatamatun bitaslim. Muhtatamatun. Muhtatamatun. Muhtatamatun teh jadi sifat tina mausuf lapat lapan atakbir. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Payusanu jeung disunatkeun naon tartibuhu nartibkeunan salat anu lepot alfa itu tegasna salat anu lepot. Fayak dong maka ngodohan si jama subuh karena sholat subuh qoblal zuhur li mandirikan sholat zuhur wahakanda jang etanya gitu deh satuluhinya watak imuhun jang sunat ngelakan si jama karena sholat
anu lekot alal hadirati mandirikeun salat hadir. La yakhafu anu teu mikasian si jalma fautaha kana lepotna salat anu hadir. Infata lamun mikasian si jalma infata lamun lepot diomrin kalawan aya udzur wa in khosiya jeung lamun mikarempan fauta jamaatiha kana lepot salat berjamaahna hadir. Alal mu'tamadi numutkeun kaul mu'tamad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Dina ieu qauluhu musannif bade ngajelaskeun tentang sunat nartibkeun salat qada. Tentang nartibkeun salat qada. Contohna lamun orang boga kodohanan dua waktu sholat. Nu pertama sholat subuh jeung kaduana sholat zuhur. Tah urang teh sunat ngaheulakeun kodoh subuh mandelikeun kodoh zuhur. Nya kitu deui satuluyna. Wa taqdimuhu ala hadiratin. Jeung sunat ngaheulakeun si jalma kana sholat anu lepot mandirikeun salat hadir tegasna salat fardu sanes ada. Lamun teu mikasian si jalma kana lepotna salat hadir. Contoh lamun orang boga kodoanan salat subuh da 12 tea contohna teh. Tah kari-kari urang contoh 12 teh salat subuh. 14 sholat subuh nanti hudang jam 7 nah erek ngaji rusuh kurang dulu hudang ngaji aktivitas misajen kabur lohor tau orang teh sunat ngahilakin kodok subuh lamun eta kodok subuh teh ayah udur contohnya sare lamun contoh sare anu ayah anu diasupkan karena pengoduran sholat teh sare di mana-mana sare si jalma teh teu inget polos 15 kitu. Lamun si jalma eta sare atuh mata klepot kana salat subuh teh contoh lamun aya nu hudang teh mah hudang ieu salat subuh tapi si lepot teh salat subuh nanya mata dikurili ku keamanan teh tapi teu hudang-hudang si jalma teh sare we deui atawa geus sudang ingat ngatah ka nungguan komat sare deui teh hudang deui pasorokan ka nungguan bere sorokan kana salat tah lamun eta sare sare nu eta mah teu kaasup kana pangudzuran salat maka heulakeun wae salat fardu tinimang ada jam lamun simpulkeun. Jadi kesimpulanana sunat ngaheulakeun salat si sunat ngaheulakeun salat qada si jalma teh mandirikeun salat fardu lamun aya udzur qadana teh. Sapertikeun sare anu teu inget atawa poho. Tos mang. Coba anda tarkib lapat al-hadiroh dari qauluhu fautul hadir. Qauluhu hadiroh lapan hadiroh dari qauluhu fautul hadir. Sifat atur mohon apunten sanaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari eta hiji pangelingan. Man sajalma mata anu maot itu si man wa alaihi jeung eta tetep wajib ka itu si man salatul fardu ari salat fardu lam tuqdo anu teu dikodoan walam tupid jeng tadi pidiahan anhu gaganti itu si iman wafi kaulin jeng tina jeng eta tetep dina iji kaul ma'an nahasanya na itu sholat
taf'alu eta dipigawe itu salat anhu ti itu siman au atawa ngawasiatkeun biha kana itu salat amla atawa teu hak coba anda terakhir. Salam. Tanbihun. Dina ieu kauluhu Kiai Haji Musonib rek netelakeun nya ieu mah tanbihun. Tanbihun naon tanbihun? Salam. Tara rampung ngeun tanbihun teh hiji pangeling-eling pikeun jalma anu can areling reunan. Kudu ditowel punuhna engal-engal eling amin. Salam sukul. Naon? Leusin dan dibentai mangsa jalma mata anu maot siman jalma anu maot tapi maot naeta jalma keur hirup nate boga kodo anu sholat aya sholat anu lepot keur hirup nate si jalma anu maot teh lamtu do anu sholat eta teh anu teu dikodoan walam tupid jeung teu dipidiahan lain gitu pokoknya mah jalma maot ninggalkeun sholat pardu jeung teu meunang di kodoan jeung teu meunang di pidiahan eta mah teh kitu lain ari aleh lain kitu mah meunang ngopot teh nilai dikawal tapi aya hiji kil anu nyarioskeun meunang ngodoan kana eta salat nu lepot jalma nu maot tadi geuningan jeung meunang ngapidiahanana sanajan teu diwasiatkeun ku eta jalma teh jalma nu maot ya coba nu maot geus ditolak jadi lieun. Coba anda simpulkan. Nya paminten kesimpulan nama anu teu dicarioskeun. Eh tadi disimpulkan nama hiji jalma anu maot ninggalkan sholat pardu. Awit jalma maot boga kodoan sholat pardu yang teu meunang di kodoanana eta sholat yang teu meunang di pidianana eta sholat. Yang hiji kil mah anu nyaritakeun meunang na ngodoan kana eta sholat teh. Geus bisi sasar. Rek diwasiatkeun atawa henteu meunang. Nah, pertanyaan selanjutnya apa tarkibnya lapat du sobat dari kauluhu wa yu'maru du sobat. Jadi tarkibna jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ariya pangiring-iring dakara pantas nyeritakeun saha asmani umsanan. Fi zaujatin sagiratin ini nama salah sarang pemajikan anu ditikani. La ta'abawani anu ngabong anu bapak anna wujubuma kana sesuna arif anu wajibna perkara ngarau anu geus kalewat itu umma alaihi ma ka itu abawe kajauju tuli kasalaki wakadu itu jeung geus nudukeun yeung samani wujub budur biha kana wajib nenggeuna itu sauja samiro tapi jeung tepan kana wujub budur biha walau fil kabirati sanajan di sa pamajikan anu geus gede kamar seperti perkara soroha anu dikajelaskan saya jamal islam al-bazari si jamal islam al-bazari kalau agak sengaja usaha syaituna coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim dina iya kaol dina mesam ani badai nyaritakun wajib nenggena
bapak ka budak anu geus dikawin leutik kene. Sapertikeun sapertikeun budak leutik kene geus kawin, mangka eta wajib ka bapana pikeun ngawurukan kana pirang-pirang hukum syara. Sapertikeun maca Quran, salat, jadi bisa jalan saja nak. Terus? Yang namun tos di ayah indung bapak, maka lagi main tanah teh kasalaki nak, kasalaki. Maka wajib eta salaki marentah ka pamajikan anu leutik keneh pikeun naon? Pikeun diajakeun ngawurukan masa salat peribadahanna kitu. Lamun eta pamajikan teh embung, mangka wajib ka eta kasalaki neunggeulna. Neunggeulna pohon. Maka wajib nenggel ka eta pamajikan. Simpulna mah geus nyaritakeun Imam Sam anu. Anu kitu we anu pamajikan leutik kene geus dikawin mangka wajib ka bapana sudah kolot mani. Pertanyaan yang kedua, coba anda tarkib lapan wujuba dari kauluhu anna wujuba ma marro. Kauluhu ujuba. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal fi syurutis sholati, tetep dina mertelakeun pirang-pirang syarat sholat. Asyartu ari ngaran syarat, ma eta perkara yatawakofu anu ngadago alaihi kana itu ma naun sihatus sholati sana sholat. Walaisa jeng lain itu ma minha eta tetep dina sebagian itu sholat. Waqut dimat jeng dihelakeun naon asyurutu pirang-pirang syarat alal arkani mandirikeun kana pirang-pirang rukun. Liannaha karena saestuna itu syurut eta aula leuwi utama bitakdimi kana dihelakeun. Itu syartu karena ari syarat ma eta perkara yajibu anu wajib naon takdimuhu ngahulakenana itu ma ala sholati mandirikan sholat wastimraruhu. Coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, dina iya pasal ke musoni prek mertelakun pirang-pirang syarat sholat. Samemeh nganyahukun atanapi samemeh nganyahukun nerangkun kana eusi tina pirang-pirang syarat sholat anu lima tea musonib di dia nyelang hula ku nabejakeun naon cenah nu dingaranan ku syarat. Bahwa nu dingaranan ku syarat teh nyaeta ma yatawaqofu alaihi sihatus sholati walaisa minha perkara anu ngadago kana eta perkara teh sahna sholat. Inti nama sholat bisa dikatakan sah, sholat bisa disebut sah, lamun teh masih syarat anu lima ieu aya. Dari sok sanajan eta syarat teh wajib aya tegasna mah yang dina syarat bersholat, ieu syarat lain termasuk kana sebagian juk sholat. Ning cenah urang bisa nanyaukeun yen ieu syarat teh lain termasuk kana juz dina sholat, ingat kana patokan tadi anu disebutkeun ku peserta pertama. Bahwa nu dingaranan ku sholat teh af'alun wa aqwalun makhsusatun
muftatahatun bitakdir wa muftatamatun bitaslim. Pirang-pirang ucapan jeung pirang-pirang pagawean anu ditentukeun anu dinimitian ku takbiratul ihram jeung dituntunan ku awe salam. Tadi antara aqwalun tegasna mah takbiratul ihram jeung nepi ka awe salam eueuh sebagian tina syarat salat, maka syarat salat lain sebagian tina salat juz salat teh. Tuluy wa qaddimat asyurutu alal arkani liannaha aula bitaqdim. Musannif di dieu ngahulakeun kana pirang-pirang syarat salat mandirikeun kana pirang-pirang rukun. Sabab eta syarat salat leuwih utama al-ahaku leuwih nahak tibatan pikeun diheulakeun. Sabab eta syarat teh perkara anu wajib diheulakeun mandirikeun kana salat. Intina mah eta syaratnya wajib aya ti sanamai keur salat mula. Syaratna tatara salat bari wastimraruhu fiha. Eta syaratnya wajib mayang sajabaning kudu aya ti keur sanamai salat, wajib mayang nepi ka rapi salat ku perbeda jeung rukun. Ari rukun mah aya na teh ti keur prakurang digawe salat. Rukun nomor 1 takbiratul ihram. Anu dina patokan mah disebut ku'ak walun pirang-pirang ucapan tatak duratul ihram tegesna rukun sholat anu kahiji geus kaasup kana geus dina sholat. Cukup, coba anda simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dina ieu pasal teh ke musonib nyeritakeun masalah syarat sholat bahwa anu dingaranan ku syarat teh perkara anu ngadago kana eta perkara teh sahna sholat. Tegas nama sholat bisa dikatakan sah lamun teh masih syaratna aya. Tapi sok sanajan eta syarat teh wajib tumerus wajib aya dina nalika orang tersolat, eta syarat teh lain sebagian tina juz sholat. Tuluy waktu dimat dihilangkan syarat mandirikeun rukun. Sabab eta syarat ma leuwih ngahak leuwih utama pikeun diheulakeun karena syarat wajib ayana teh diheula mandirikeun salat. Intina mah syarat heula tatara praturan nigawe salat bari sajabaning eta syarat teh aya atanapi ti keur samemeh keur salat, eta syarat teh wajib mayang tumerus nepi ka paragat rapi salat. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapan asyurutu dari qauluhu waqu dimati syurut? Jadi naibul fa'il tina fi'il madhi mabni maf'ul laqad qudimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jemari bagaimana tina itu syaratnya wudhu eta dari umatin ngacor pencai ada ublin karena anggota masyurin anu dikumbah walayapi mengkati cukup non ayam sahu ilmu saki jalma karena itu masyur non alma ucai bila jiri bila jirianin kalawan kemocor pun lianahu karena saya itu na itu yang su eta layu sama terdengaran nang itu yang su guslat karena nembak bahkan di Tuhan yang ada mendekati dengan yang tinggi masyarakat melalui eta layu kuna yang cebuk kelamai karena itu yang duit orang-orang duit tegas makan duit eta sebagai coba anda uraikan dan lumai karena barobah dorong anu ngamadaratkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Dina ieu qauluhu pade neraskeun. Neraskeun tina syaratna wudu nomor kadua. Jadi satu acan diteraskeun kita untuk melihat ke belakang dulu sileren. Jadi syaratna wudunya eta sadayana aya 5 nu kahiji nya eta
kucai. Jadi syaratna wudu teh muka nomber kahijina nyaeta kucai. Kucai, kucai anu suci tur teu najis. Itu teu najis. Cayna ulah anu najis, dalam pitanih mah namina tayamum. Nomor kedua nyaeta di dieu teh ngocorkeun cai karena anu karena anggota anu dikumbah. Ngocorkeun cai karena anggota anu dikumbah, naon wae anu kudu dikumbah dina wudu teh. Dina ieu kitab anu ieu kitab bae satunya kitab ge kitu aya wudu mah. Anu kedah dikumbah dina wudu nyaeta nu kahiji. Pamunte, pamunte. Nu kadua fananan dua, nu katilu sampean dua. Lamun mastakama eta mah kaluar tina masalah maksul eta mah maksul. Yeun teu cukup cenah, lamun si jalma kudu anu kuduna dikumbah ieu mah ngadon diusap ta eta teh teu cukup. Da saestuna ari ngaran ari ngumbah mah nya eta ngabanjurkeun cai atawa ngocorkeun cai kana anggota wudu. Da ari ngusap mah berbeda jeung wudu. Di anahu karena saya perbeda antara ngumbah jeung ngusap. Jadi moal mata kahiji antara ngumbah jeung ngusap sanajan basa ge moal mata kahiji. Wayahna nomor katiluna nyaeta nyamun gitu. Dan nomor kedua nomor katiluna nyaeta terbukti dina anggota badan nate aya anu mata ngabarobahkeun kana cai kalawan amadarat anu sejen. Dieu mah teu kabaca logatna lamun ti dieu mah kajaparon ni sapertikeun minyak japaron. Naon atuh minyak japaron teh? Dewan juri manawi kuningan minyak japaron. Teuingan abi mah. Ah, nu kaduana sundulin saurna teh. Sundulin teh di logatan nama cendana. Cendana teh naon? Mentas teh manawi kuningan cendana. Di dieu dina ieu na. Anu ngabarobahkeun kana anggota. Coba ada simpulkeun. Jadi syaratna wudu teh sadayana ya liman langsungan muka duana ya teh ngocorkeun cai kana anggota anu kudu dikumbah. Mun teu cukup pikeun sajalma ngusap kana anggota wudu anu kuduna dikumbah. Nomor katiluna nyaeta ulah kabuktian dina anggota anu dikumbah aya anu mata kabarobahkeun kana eta cai sapertikeun hembodi lah. Cekap sakitu. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapat jizyu dari kauluhu jizyuma'in? Ayaya, belum ad. Jadi ad. Jizyu. Eh, jiryu. Gitu. Jiryu, ngomongan. Dari kauluhu jiryuma'in. Jiryu. 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 Jadi muktada. Siapa? Apunten sadaya jalma segala kesalahan. Inti nama jangan pernah menyerah. Kalau enggak sudah kalau berarti untuk tukul. Inti nama kami sadayana pesen ti abi omat ya mah jangan pernah menyerah. Karena senyum indah akan datang setelah luka parah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh sedang hari pertama itu Au rabbi hadasin atawa niat menangkan hadas. Digoi ida imil hadas
pikeun salianti anu leungeun hadas hatta fil wudhu'i sahingga dina wudhu anu dianyar-anyar au taharati atawa niat suci anu dina hadas au taharati atawa niat suci dina salati pikeun saumpamana salat cukup coba anda uraikan. Nah, ieu kita ngasoni bade ngarangkeun parduna wudu. Sedangkan parduna wudu dina ieu kitab teh aya genep. Anu kahijina nyaeta parduna wudu teh anu genep niat, kahijina teh niatna niat bikin niat wudu. Atau bisa deui niat nanti niat nyempurna karena parduna wudu. Atau deui bisa niat teh ku niat ngeuleungikeun karena hadas. Tapi salianti pikeun jalma anu langgeng hadas. Jadi jalma anu langgeng hadas mah wudu nanti niat wudu nanti pikeun saparduun saparduun. Jadi lamun ek sholat wudu ek sholat teh jang sholat yang ngukul anapun jang maca Qur'an mang kudai jang maca Qur'an jang nyabla Qur'an kudu wudu dei terus teh atawa dei niat niat wudu teh ku ngalengitkan kena hadas atawa di ngalengitkan nan susu cina teh pika ngalengitkan kena sholat cingilan atawa deui ceklu geus desa kitu deui coba anda simpulkan ari parduna parduna wudu dina kitab teh aya genep anu kahijina nya eta niat niatna teh rek niat ngalengitkeun niat niat wudu atawa nyempuran parduna wudu atawa niatna teh ku niat ngalengitkeun hadas atau di niat niat wudu nanti niat nganyar-nganyar wudu nganyar-nganyar wudu atau di ngelikin hadas juga sih kita ngelikin hadas jeng ngemenangkan kena sholat pertanyaan yang kedua apa terkibnya lapan adai dari kauluhu niyatu wudu'in au adai pardi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali suha sarang ari anu katiluna itu purudul wudu. Eta goslul yadaihi mumbah dua pandangan si jalma min kapaihi tina dua dampal tampana si jalma wa diroaihi sarang dua sikuna si jalma min kuli bikuli mirpakir sarta saban-saban sikuna lil ayatin karena ayat-ayat wayajibu sarang wajib non goslul jami ima mumbah sakabehna perkara bi mahalil pardi anu tetep itu umma dina tempat anu pardu min syarin nyatana tina bulu wa doprin sarang kuku wa intola jeng sanajan panjang itu sa'run jeng doprun parahun ari iya eta dahan anu sahiji launa sia lamun apoho si jalma lum atan kana satotol tanapi satitik pan gosat semangka nerima ngumbah itu mah pitas lisi dina waktu kumbahan anu katilu cukup coba anda uraikan dina yakauluhu musonib bade rangkeun parduna wudu nomor katilu saeulanan anu mana parduna wudu teh dina ieu kitab yana sadayana aya genep nah nomor katiluna nyaeta ngumbah dua panangan anu dikumbah nate nyata min kapaihi tegesna matina dampak dua dampal tampana si jalma nepikan si kuna si jalma
Waduh biasa itu. Oh gitu. Dalil anu nyebutkeun karena wajib ngubah sikuna, wajib ngubah panangan nepi ka sikuna teh nyaeta ayat Quran. Wai diakum ila marofi jeung kudu ngubah anjeun aranjeun kabeh kana dua sikuna si jalma siku. Wai dimu sareng wajib, wajib deui ngubah sakabeh perkara anu mana ieu perkara teh jadi dina anggota wudu. Eusina perkara nu jadi dina anggota wudu teh nyaeta rek dina bulu atau waktu sanajan bulu jeung kukuna teh panjang misalkeun seperti geun tamang parahan bulu teh panjang ta saya teh sanajan bulu misalkeun bulu bibis atawa bulu leungeun panjang eta angger kudu dikumbah gitu atawa bulu kuku misalkeun aya bulu kuku 1 meter nah seperti gitu atawa dina hareupeun kukuna ta wajib kakumbahna wajib ngumbah sakabeh perkara. Para honda dina yaya dahan anu saeji lamun bae hiji jalma poho kana ngumbah satotol atana pisan titik henteu kakumbah tuluy nyampurnakeun ngumbahna teh dina kumbahan anu katilu mangka ku kituna teh cukup atawa nyampurnakeun ngumbah satotolna teh dina nalika dina waktu ngabalikan wudu anu mana wudu teh karena poho teu cukup nyampurnakeun kumbahanna teh ku nganyar-nganyar wudu atawa wudu anu ati-ati ikhtiar. Coba Anda simpulkan. Kasimpulan amalah pokona mah nomor katiluna tina parduna wudu teh nyaeta ngumbah dua panangannya sejalma geus nyaeta tina dampal tampah jeung nepi ka sikuna. Wajib deui ngumbah sakabeh perkara anu jadi dina panangan gitu eh bulu sanajan bulu jengkulna teh panjang. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lafaz fi mahali dari qauluhu fi mahali farzi? Cara majrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembihun ari ieu eta pangeling-eling zakaru tos nyeritakeun ulama bil ghusli dina adus annahu saestuna kalakuan sareng tingkah yufa eta dihampura am batini abdi syari tina jero buuk anu ngabundel ae indang akoda tegasna di mana-mana narima ngabundel itu syaru binapsihi kudirina itu syaru wa ulhiko jeng dipilukeun biha kana itu akoda sahaman jalma ubetulia anu dicoba itu si jalma binahwi tobu'i ku saumpamana lisa lasikin anu antel biusuli syarihi kana jangkar buuk na si jalma hatta mana'a sehingga nyegah itu tobu'i usulang ma'i kana nepi nacai ilaiha kana itu usulu syarihi. Cukup, coba Anda uraikan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amin Allahumma. Dina kaca 40 hiji di dia ayat tanbihun. Naon ari tanbihun teh hiji pangeling-eling peringatan daripada suatu musonib. Di dia musonib nyen peringatan pada kirpa inna pa'ati tikro peringatilah. Karena sesungguhnya memperingati itu adalah bermanfaat. Apa isi daripada peringatan yang diberikan oleh pada musannif? Yang pertama mengenai tentang masalah di dalam adus atau disebut dengan mandi. Dihampura tina buuk anu ngabundel. Nyamung dina kana mandi dihampura buuk anu ngabundel. Lamun tema orang mandi aya buuk anu ngabundel atawa buuk anu nyimpul binapsihi kudirina eta si jalma atawa kudirina eta sarute maka dihampura sapertikeun ayeuna urang keur mandi keur ngumbah buuk teh ngabundel hese seperti
orang Almahera, orang Papua, kan eta ngabundel duhuk nate kunu kumaha ku sorangan beda jeung simkuring ari simkuring aya teu ngabundel bari sakieu kasepna kitu nya. Mata loba awewe anu terpikat ku simkuring oge alhamdulillah gitu. Tah lamun teh mah aya buuk anu ngabundel sapertikeun kitu, hese nepina cai kana ceroboh buuk anu sapertikeun kitu, maka saur musannif dihampura dengan syarat binapsihi ku dirina eta buuk. Lamun teh mah ku jalan na haja dimundel kenana, nyimpul kenana ku jalan dihaja, maka etama teu dihampura. Jelas? Wa ulhiko biha man ubetulia binahwi tubui, diumpamakeun disamakeun jeung buuk anu ngabundel, di mana aya jelma anu dicoba ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti ayeuna teh muna buukna teh tara dianggir dina sirahna loba naon, loba lisaan enok enok naon cik enok kutuk jarang dianggirna, hingga lamun kiamat cai rek nepi kana jero silate kahalangan kuno kutuk lisa bumbung awewe ditiung tara dianggir eta santriah, lamun dibuka eta tiungna loba lisaan hek tepikeun ka hese tepi nasi cai kana kulit, maka cek ieu kabagi dua pendapat. Lamun saur sen suyuhina sehingga hese nepi na eta cai kana naon kana kulit, sehingga lamun kitu ieu kabagi dua pendapat cek saihi suyuhina guru na guru urang samudayana tegasna Zakaria Al-Ansori bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi tayamu, bahwa perkara anu eta teu bisa di teu bisa naon teu bisa dipilukeun sapertikeun buuk anu ngabundel bari wajib ditayamuman. Anapun cek sayahuna cek Imam Ibnu Hajar bahwa perkara anu eta dihampura, kunaon dihampura? Ad-daruratu karena madarat, ad-daruratu tanbihul mahdarat, bahwa perkara anu madarat matak ngameunangkeun. Jelas. Untuk dari Anwar, coba Anda simpulkan. Jadi kesimpulan nama di dia teh aya perkara anu dihampura di mana-mana keur mandi. Keur adus nyambung sok sanajan ieu keur ngajelaskeun wudu, tapi ieu beda pembahasan di tanbihun memperingati musannif. Tah di dia teh buuk anu ngabundel dihampura, ejeun diakurkeun ejeun lamun kiamat jalma anu loba lisaan, cek pendapat sayuhuna Imam Ibnu Hajar bahwa eta teh perkara dihampura. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapan yu'fa dari qauluhu annahu yu'fa? Jadi khobar 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 inna khobar inna tenuhun punten dina sadaya kalepatanna bilih pesani jeung maknana nu saperti kitu. Hapunten. Adalallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Akil, coba Anda buka Shohifah 43 Qauluhu wa yusallu lil mutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunah jeung disunatkeun lil mutawaddi pikeun jalma anu wudu walau bima'in maksubin jeung sanajan cai anu ladang ngagasap ala aujah numutkeun kaul aujah. Naon tasmiyatu awalihi maca bismillah dina mimiti itu wudu. Ai awalil wudu'i tegesna mimitina wudu bil ijba karena ijba wa qaluha jang arifang saeutikna itu tasmiyah eta bismillah lafaz bismillah wa akmaluha jang arifang sampurnana itu tasmiyah eta bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim wa tajibu jang wajib
Inda Ahmad numutkan kaul Ahmad bin Hambal. Cukup, coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina yaqauluhu musanni rek nyaritakeun pasunatan-pasunatan pikeun jalma anu wudu. Ngan samemeh urang ngabahas naon wae cenah pasunatan nu kudu dilakukeun pikeun jalma anu wudu teh. Tah di dieu aya kecap sunat. Anu mana? Anu ieu. Nu dingaranan sunat teh nyaeta man yusabu ala fi'lihi wala yu'akobu ala tarkihi. Diganjar lamun we dipidaman, disiksa lamun we ditinggalkan. Nah, dina ya kauluhu musonib rek nyaritakan pasunatan pikeun jalma anu wudu. Nomor kahiji tina pasunatan pikeun jalma anu wudu teh nyaeta tasmiyah, tegasna maca bismillah. Dina pada kumaha, dina pada samemeh si jalma rek ngalakukeun kana pada melan wudu. Jeung ari had akolna maca bismillah nyaeta cukup kulapat bismillah wungkul. Jeung ari had akmalna itu tasmiyah teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Maka mafhumna di mana-mana si jalma ngucapkeun ku kecap bismillah wungkul ogenan eta teh geus cukup sabab geus kaasup kana had akolna maca bismillah. Ngan saur Imam Ahmad bin Hambal mah iya maca bismillah teh lain dihukuman sunat tapi dihukuman wajib. Maka lamun wae si jalma ninggalkeun kana ieu maca bismillahirrahmanirrahim, maka saur Imam Ahmad bin Hambal mah disiksa lamun wae ninggalkeun. Teu beda sapertikeun si jalma lamun wae ninggalkeun kana salat. Coba Anda simpulkan. Atau langkum kesimpulan tina ieu kaulu teh sunat pikeun jalma anu wudu teh nyaeta maca bismillah langkung jukut ieu. Jeung ari had akolna maca bismillah teh nyaeta bismillah wungkul. Dan had akmalna teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Tah ieu maca bismillah teh karena itsba tegasna nuturkeun kana pada melanana Kanjeng Nabi. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapat tasmiyatu? Dari qauluhu tasmiyatu awalahu. Pail. Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Suryana, coba Anda buka Sohifah 50 52 Qauluhu Far'un Sohifah 52 Qauluhu Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Parun riyo taiji cabang yang hidup nyokot saha asaku jama anu mang-mang naon syurah asna wudui dina tengah-tengah wudu pi istiabin dina bilangan wa kau adadin atawa dina ngelilingan balong
Pihistihabin dina nyurambahan awadadin atawa dina bilangan bila yakini sok-sok jelaskan nyokot karena yakin wujuban barina wajib pil wajibi dina anu wajib hukumna wanadban jeng sunat pil mandubi anu sunat hukumna walau pilmai jeng sana jan dina cai cukup mau kupi anu diwakapin coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim dina ieu kauluh musoni bade ngajelaskeun salah sahiji cabang masalah anu aya dina wudu ya wudu asago asna hal wuduhi pistihabin awadadin bil yakin contoh oh jadi di dia teh kudu nyokot jalma anu mang dina tengah-tengah wudu seperti mang nanti dina walatra atau acana di contoh nanti dina lengan ngumah lengan yang ngumah lengan teh walatra acan taeta hukumna kudu ngabalikan deh gitu ngabalikan deh eta teh hukumna wajib itu yang beda dina mang-mangna dina bilangan lamun mang-mangna dina bilangan mah ngabalikan deui na teh sunat gitu. Jadi sing teu dibalikan deui ge keun bae. Gitu. Jadi contohna kieu nya, si Jae teh wudu. Niat ya, nawe tuh doa lobel ada sunat. Geus beres ngumah beungeut teh rapi langsung ngumah lengan anu katuhu. Geus beres langsung ngumah nu kenca beres. Nah, ketika arek usap rambut, ATT tiba-tiba ngegerentek kieu. Hebat, hebat. Nah, orang teh tadi teh ngusap nan ngumbah leungeun teh walatra acan. Tah. Lamun mang-mang kieu teh cokot anu acan walatra gitu jadi balikan deui tah eta teh ngabalikan deui teh hukumna wajib gitu gitu tah di dieu cek masone ya wudu bil yakin tah nyokot kalawan yakin wajiban diwajibi wajib kalawan wajib hukumna beda jeung poho dina bilangan. Jadi lamun poho dina masalah bilangan mah contohna kieu nya dina leungeun deui wae ya teh ngumbah leungeun teh 2 atawa 3 pilih nu mana tah pilih we anu 2 gitu tapi pamun pilih nu 3 mah mangga lain mah mah eta mah jadi pilihna nu 2 sok tamahan hiji deui jeung sanajan cina di dieu teh ya jelmae mau kupin gitu mau kupi jeung sanajan dina cai anu diwakapkeun cai eta teh anu dihususkeun ujung wudu hungkul tah lamun dina kahayaan mang-mang kitu mah pek we balikan deui gitu. Cukup coba anda simpulkan. Jadi kesimpulan anak di dia musonip lain gitu. Jadi kesimpulan anak kudunya kok jama anu mang-mang dina tengah-tengah wudu. Contoh. Jama dan wudu. Dina kalau nyokot jama anu kau dina tengah-tengah wudu contoh kalah nyokot lamun dina seperti nyurambahan lengan tayatnya hukumna wajib nah, maka tayatnya wajib gitu. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapan udunihi dari kauluhu wa udunihi?
Untuk pilih